ibu-ibu diregistrasi. Lalu setelah selesai anak-anak diberikan konsumsi yang sama. Menurut saya program ini bagus ya, jadi kita bisa terjun langsung, bisa lihat langsung apa aja sih kegiatan CSR yang dilakukan oleh Sorimu. Dan pentingnya lagi program ini sangat penting ya menurut saya buat ibu-ibu untuk memantau tumbuh kembang anak-anak mereka. Terima kasih. Sorimi sangat peduli sekali atas kesehatan masyarakat, di mana kesehatan merupakan yang hal utama yang diprioritaskan di samping hal-hal yang lain, sehingga keinginan untuk bisa sejahtera kesehatan itu bisa tercapai. Dan kami dari PT Sorimi Agro Asia Korporindo akan selalu merespon ini semua dan akan mengembangkan agar lebih baik lagi, dan pelayanan terhadap masyarakat melalui hubungan komunikasi dengan klinik setempat, baik puskesmas, itu terus berjalan dengan baik. Itu yang bisa kami lakukan. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini Rabu 15 Juli 2022 ini ada kegiatan posyandu balita, yang mana posyandu balita ini meliputi penimbangan balita, pengukuran tinggi badan, dan juga imunisasi bagi balita ke dusun kami. Terima kasih kepada yang telah membantu untuk pemberian nutrisi tambahan untuk balita posyandu Cempaka ini. Kegiatan posyandu biasa penimbangan tiap bulan satu kali yang dibantu oleh CSR Sorimi. Kami selaku dari perwakilan posyandu Latulip mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah dibantu untuk pengadaan PMT untuk balita sehingga balitanya menjadi sehat. Alhamdulillah, sangat-sangat berterima kasih.